Ya, pertandingan kita mulai para penonton sekalian. Kita saksikan sentuhan pertama dari Rifan Nurmulki. Berhasil diblok tapi sayang sekali bola keluar para penonton. Satu kosong kali ini. Kembali jumping service, amankan kembali sini kulit putar angkat Giovanni Yahao. Ada Nova kali ini. Masih passing akurat sekali. Biru, Rifan kembali. Yo! Kembali berhasil diblok tapi kembali keluar bola para penonton. 2-0 kali ini. Masih kita tekan sirkuit bidar kuasai. Ada Alvin Daniel servis angkat kali ini. Ada bergerak Jafari pelan saja di sana. Asa Arso pelan kali ini tekanan datang dari bidang perwai. Umpan Alvin Daniel ke belakang. Yoho! Dua sekalinya dilanggar. 3-0 kali ini para penonton. Masih ada Alvin Daniel. Center dari bidang permain para penonton kuasai sirkuit putar. Alvin Dani langsung saja ke depan pelan saja di sana passing kurang akurat kembali. Perempatan bola yang cukup cerdik tadi. Gagal diantisipasi pemain dari BBB Bingko. Pun masa pun buang. Kembali Alvin Daniel para penonton kita saksikan. Kuasai sirkuit putar angkat jauh ke tengah saja. Yo, masih tekanan datang Giovanni umpan maju Yahao. Kita saksikan tos bola namanya tadi. Poin perdana bagi B PB Bingko 1-4 kali ini. Giovanni pelan saja di sana. Masih tekanan datang dari Alvin Daniel Rifan. Yo, amankan sang libero. Lagi-lagi Giovanni Jess. Kita saksikan perempatan masuk kali ini. Kembali menambah poin bagi BBB Bingko di angka 2-4 kali ini. Giovanni kembali perempatan masih kita saksikan angkat bola Yahao. Lock sempurna kali ini. Dari satu bukan dua Nova tadi para penonton. Poin kita tersaji di awal set yang pertama 3-4 kali ini. Kembali Giovanni pelan saja di sana. Pasti Sari Biru umpan maja jebret. Kita saksikan. Bola keluar 4 sama kali ini. Lagi-lagi Giovanni, tipis kali ini amankan sang libero, aman karena pindahnya Rifan. Masuk kali ini spek dasar Rifan, Nurmulki para pecinta bola voli. 5-4 kali ini sirkuit putar kuasa sudah Agil Anggara. Pemain dari Sawator Surabaya dengan jumping servisnya Agil kali ini. Yuhuu, masuk kali ini masih kembalikan dengan baik Giovanni umpan menjadi Nova. Kembali Nova dengan spek kerasnya para penonton. Kerjasama yang cukup cantik tadi antara Giovanni dan Nova. Kali ini servis kembali nomor 16 di sana. Kuasa yang 4 bulan ke tengah. Oh, kembali gagal. Upaya dari Surah Febri Maulana tadi. Sirkuit bundar kuasai saudara Raditya Yuda. Pemain dari Minang Permai Pacitan. Angkat bola ke tengah saja sang libero. Lagi-lagi Giovanni Umaju. Terlalu keluar. Bekatan dari Febri Maulana tadi para penonton sekalian. Kembali Raditya Yuda. Kuasai sirkuit bundar. Pemain jangkung dari Minang Permai. Angkat bola ke tengah saja. Masih kuasai. Lagi-lagi Giovanni. Oh, bola tanggung tadi disambar saja sudah Vico Tommy. Kembali poin bertambah. 8-5 kali ini para penonton. Kembali Raditya Yuda. Angkat sekunder ke tengah. Masih passing akurat Febri Maulana dan Giovanni ke belakang Arso. Masih defend passing sempurna. Lagi-lagi terjadi perebutan bola di sana. Kembalikan dengan baik Agil Anggara. Lagi-lagi Vico Tommy. Kita saksikan. Terlalu keluar kali ini pengembalian dari Vico Tommy.
Kembali sirkul bundar berhadapi. Ada Nova kali ini ke belakang, passing akurat. Lagi-lagi upacari maja. Ya, oh, masih mencoba selamatkan Giovanni, tapi kembali gagal. Spekra dari Serafiko Tommy. Kali ini sirkul bundar kuasai Rifan Nur Mulki, pemain dari Minang Permai. Dengan jumping servisnya Rifan kali ini. Oh, keras kali passing sempurna akurat. Lagi-lagi Giovanni. Kembali tekanan datang dari Minang Permai. Angkat bola kali. Oh, kembali terjadi perebutan antara Viko Tommy dan Arso. Tadi berhasil menekan Zura Viko Tommy, dan poin kembali bertambah menjadi 10. Kusui 6 kali ini. Kembali Rifan dengan jumping servisnya, masih defend passing akurat, angkat belajar. Masuk kali ini Febri Maulana. Para wanita sekalian, 7-10 kali ini sirkuli bundar kuasa dari Arso. Masih Arso timang-timang bola. Angkat melambung ke belakang saja, masih passing akurat sudah Adi Langgara ke belakang Rifan. Kembali para penonton menunjukkan kelasnya Zuhair. Rifan Nurmulki berhasil menembus blok ketat dari tim bola voli BBB Pingko. 11-7 kali ini para pecinta bola voli. Pelan saja di sana, lagi-lagi Giovanni. Masuk pergerakan dari Genter tadi para penonton. Kembali berpindah bola, diangkat 8-11 kali ini. Fahri Septian servis, masih mencoba kali ini. Dengan jumping servisnya Fahri Septian. Oh, passing sempurna sang libero. Lagi-lagi curi saja bola. Pergerakan nomor punggung 3 ada Geralvin Daniel tadi. Kembali sirkuli bundar kuasai Rizky Irfan dari Minang Permai. Di angka 12. 8 kali ini masih Rizky Irfan. Angkat bola ke tengah saja. Masih ada Fahri Septian, angkat Giovanni. Ya, kedua sekali ini pergerakan sudah Febri Maulana. Umpan cantik Giovanni selesaikan dengan baik, mengejar ketinggalan di angka 9-12. Kembali Genter kuasa sirkuit bundar, angkat ke tengah saja, masih tekanan datang. Berhasil dimenangkan pergerakan saudara Alvin Daniel, setter juga dari Samator. Mendarat di sekitar arena malam hari ini membela tim bola voli Minang Permai. Masih Bali Alvin Daniel, keras kali ini, masih passing akurat Giovanni, back attack Fahri. Masuk kali ini namanya, satu umpan maja dari Giovanni berhasil dieksekusi dengan baik. Sudah Fahri, Giovanni kali ini servis, angkat pelan saja di sana, passing sempurna. Lagi-lagi Alvin Daniel juga kali ini, masih terkena tentang Giovanni, angkat Fahri kembali, masih defend passing akurat, angkat pulang kembali Rayu. Gagal kali ini saudara Rifan Nur Mulki para penonton. 11-13 kali ini. Giovanni kembali, masih passing akurat, lagi-lagi tendangan. Masuk kali ini spekra dari Agil Anggara para penonton sekalian. Kita saksikan 14-11 kali ini, masih Agil Anggara kuasai sirkuit bundar. Partai puncak, partai grand final. Dengan jumping servisnya, amankan sang libero Giovanni, angkat gerbangnya Arso. Arso masuk kali ini. 12-14 para penonton, sirkuit bundar kembali kuasai sudah Febri Maulana dengan jumping servisnya. Amankan sang libero, angkat maja. Ya, masih selamatkan kembali, angkat Giovanni. Umpan dari kita, masih kembalikan. Lagi-lagi Giovanni, angkat maja. Tembok yang kokoh dari Minang Permai saudara Rifan Nur Mulki dan juga Raditya Yuda berhasil membendung serangan demi serangan yang diperagakan tim bola voli dari BBB Pingko. Sirkul bundar kembali kuasai Raditya Yuda, servis pelan saja di sana, salib beramankan Giovanni. Berarti pemasuknya, tapi sayang sekali gagal Giovanni. Kembali angka bertambah bagi tim bola voli dari Minang Permai, 16-12 kali ini. Kembali Raditya Yuda kuasai sirkul bundar, mencobakan servis kali ini pelan saja. Masih ada Yuda, angkat salibiru, Giovanni umpan maju ke belakang Arso. Kembali kita serang spekra dari Arso, gagal dibendung dengan baik dari Minang Permai kali ini para penonton. Kembali mengejar ketinggalan di angka 13-16 kali ini, masih ada Nova. Nova dari B BBB Pingko, servis pelan saja di sana, passing akurat Alvin Daniel. Blok sempurna, lagi-lagi Giovanni. Ya ampun, masih defend passing akurat Alvin Daniel, angkat Viko Tommy. Bungkus kardus Pak Jengke Bupati Dalane Alus. Kembali Rifan Nur Mulki kali ini dengan jumping servisnya, angkat pelan saja di sana, ada Giovanni, jebret luar
kuasa. Bapak Bupati yang sudah hadir, selamat malam, selamat datang. Kasih jalan untuk Bopo. Kita kembali ke pertandingan para penonton, masih ada Alvin Gali. Keluar blok sempurna dari Zawari tadi dan para penonton sekalian. Sepakra dari Rifan Nurmulgi. Kembali angka pertama 18-14 kali ini. Masih kembali sirkulik dari kuasa Epico Tommy. Bagang 15-18 kali ini, saudara Fari Septian. Kuasa sirkulik putar para penonton sekalian. Lansa jadi sana. Masih passing akurat. Lagi-lagi tekanan datang umpan Fayu. Kembali para penonton berduas sepakra dari Rifan Nurmulgi. Tak tunggu des berduas lagi. Rizky Rifan kali ini kuasa sebentar para penonton. Masih Rizky Rifan angkat bola pelan saja di sana. Masih Fari Septian umpan maca. Kita saksikan terlalu keluar para penonton sekalian. Sepakra dari saudara Febri Maulana tadi. Continue, diminta dari tim bola voli dari BBB Bingo di angka 20-15. Kita kembali setelah yang berikut ini. Siapa? Kita saksikan para penonton kembali si klub terkuasai Rizky Irfan. Pelan saja di sana Rizky Irfan. Passing akurat Febri Maulana angkat bola. Masuk kali ini spek keras dari pemain BBB Bingko para penonton sekalian. Kembali Genter pelan saja di sana. Masih passing akurat angkat maca. Masuk kembali Agil Anggara. Para pecinta bola voli sekalian. Jumping servisnya masih terlalu keluar kali ini. Masih kita saksikan para pecinta bola voli angkat bola ke tengah saja umpan maja Bidani. Masuk kembali Agil Anggara dengan spek kerasnya gagal diantisipasi dengan baik barisan dari BBB Bingko para pecinta bola voli. Masih kita saksikan Agil Anggara mencoblokan jumping service keras kali ini, kembalikan dengan baik Giovanni angkat maju ke tengah. Berduas kembali Febri Maulana 18 musuh Roni Gur kali ini. Balik kembali Febri angkat sirkul bintar ke tengah saja Alvin Dali. Bingo Tommy defense passing akurat Giovanni kali ini. Gagal para penonton. Sepakra dari Bingo Tommy gagal diantisipasi dan memasuki angka krusial 23-18 kali ini. Raditya Yuda kuasai angkat bola ke tengah saja masih amankan Giovanni umpan maju Arso. Masuk kali ini Arso. 19-23 para penonton. Masih tertinggal 4 angka tim bola voli dari BBB Bingko. Kembali kuasa Isra Nova kali ini. Angkat ke tengah saja Nova. Passing akurat Agil Anggara. Satu tekanan Bingko Tommy. Berhasil diblok dengan baik. Lagi-lagi Yuarso. Umpan saja tengah masuk kali ini. Penempatan bola yang cukup cerdik dari Isra Yuarso para pecinta bola voli. 20-23 para penonton. Kembali Nova, masih Nova kuasai sirkul bundar. Servis pelan saja di sana. Angkat bola ke tengah Agil Anggara. Ada Alvin Dalil Bingo Tommy. Kali ini kembali masuk Bingo Tommy. Penempatan bola yang cukup cantik dari Bingo Tommy. Dan memasuki angka set point 20 kali ini. Rifan Nurmulgi dengan jumping servisnya masih kuasai Giovanni angkat. Kita saksikan masih Rafari para penonton. Berbahasa Iwan Arso kali ini di angka 21-24. Iwan Arso masih kembali Iwan Arso pelan saja di sana. Angkat bola ke tengah. Passing yang kurang sempurna.
22 set point kali ini dan Teteo diminta tim bola voli dari Minang Permai Pacitan di angka 22-24. Kembali Trendy Sound System. Kembali Wanar Sawarwoto diangkat Roni Kurupan Likur kali ini. Servis akurat angkat ke tengah saja, masih mencoba tekanan datang Alvin Daniel kembali. Penempatan semula dari Vigo Tommy dan mengakhiri set yang pertama untuk kemenangan tim bola voli dari Minang Permai. Kita tunggu jalannya set yang kedua sesaat lagi.